Nah, kenapa sebenarnya ini banyak menyerang generasi Z? Mereka ikut kan terlahir dari generasi yang terpapar teknologi sangat pesat gitu ya. Sehingga ada semacam social comparison. Jadi ada tuntutan dari sosial media, ada standar kehidupan sosial media yang membuat tingkat kecemasan itu meningkat. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa sampai cemas gitu ya? Bisa sampai tidak percaya diri? Biasanya dia selalu melihat di luar dirinya, tidak pernah melihat ke dalam dirinya. Remaja misalnya ya, yang belajar untuk berkesadaran, melihat ke dalam dirinya, berarti dia melihat tentang poin kelebihan dirinya, value dirinya, dan harusnya itu menjadi poin berkesadaran, sehingga untuk meminimalisir rasa cemas itu sendiri. Ya, benar. Buku Cantik-Cantik Insecure membawa setiap pembaca sebagai caregiver utama. Ketika kita menjadi caregiver utama, kita menerima, mendengarkan setiap emosi yang muncul, lalu mengkomunikasikannya dengan ramah. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa mendengarkan itu, menerima itu, kita akan belajar itu. Belajar untuk mengetahui nilai-nilai diri kita. Makanya dalam buku Cantik-Cantik Insecure itu, kita tuh ngajarin bagaimana tes kecerdasan bakat. Nah, yang kedua, dalam Cantik-Cantik Insecure itu, kita juga membahas bagaimana menjaga vibrasi diri. Tubuh kita ini punya medan magnet, gitu. Ketika medan magnet kita, vibrasi kita dijaga dalam kondisi yang baik, maka toksik, teman-teman toksik, itu tidak mudah masuk. Jadi di dalam buku Cantik-Cantik Insecure ada caranya bagaimana memilih inner circle yang sehat gitu ya. Bagaimana memilih teman-teman yang tidak toksik. Nah, yang ketiga ada latihan juga be better me. Jadi versi terbaik dari diriku sendiri gitu. Jadi versi terbaik dari diri dia itu ada latihannya di dalam buku Cantik-Cantik Insecure. Di situ pentingnya. Itu pentingnya untuk mengetahui ke dalam diri. Sehingga kita tidak berkeinginan untuk memperbandingkan diri dengan di luar diri kita. Kita sudah cukup kok dengan diri kita, dan kita meningkatkan value diri kita di dalam diri kita sendiri. Pertama, remaja sendiri, guru, orang tua. Gitu. Ketika remaja kita mengalami insecure karena sosial media misalnya, gitu ya, apa peran orang tua di situ? Apa yang orang tua akan sampaikan di situ? Nah, kamu tidak berfokus pada sosial media, kamu fokus pada dirimu. Makanya ketika orang tua membantu anaknya pengecekan kecerdasan bakat, itu meningkatkan value diri si anak, meningkatkan percaya diri si anak. Begitu juga dengan guru. Guru adalah orang tua kedua di sekolah. Orang tua kedua di sekolah, ia memiliki peran yang sama. Jangan sampai guru justru yang menjatuhkan harga diri anak gitu. Jadi semua guru harus belajar bagaimana meningkatkan value diri anak, meningkatkan self-esteemnya gitu, dan terutama memiliki kesadaran. Jadi ketika ada perasaan sedih datang, pikiran melakukan analisa, mengapa ya aku sedih? Gitu. Ketika kita misalkan antara perasaan dan pikiran, biasanya perasaan sedih dan hal-hal yang negatif lain itu tidak akan mengganggu kita terlalu berat.